daripada yang dahulu hinggalah yang sekarang. Dan saya sebenarnya sebagai insan dan sebagai bekas murid memang amat berterima kasih, ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada guru-guru saya dan juga seluruh guru-guru. Di mana apalah kita kalau tidak guru-guru. Dan sebagai wakil rakyat, sebagai ahli parlimen, saya juga mengharapkan supaya warga guru terus sama-sama berjuang, terus dengan kecekalan dan dengan cabaran yang lebih hebat sekarang, kita kena pertingkatkan lagi usaha kita. Dan dengan strategi baru ini, dengan transformasi nasional, memang guru-guru adalah orang yang paling penting dalam kita menjayakan visi negara kita supaya kita menjadi negara yang maju dalam semua aspek.